Selamat datang di Marumpaat. Kali ini saya akan coba membahas tentang latar belakang salah satu bank swasta di Indonesia yang sangat maju, khususnya di bidang pelayanan. Mengapa bank tersebut bisa begitu unggul di dalam pelayanan? Nah, kita akan coba menggali latar belakangnya ya sebagai bahan referensi kenapa bank tersebut menjadi bank yang hebat di dalam pelayanan terhadap customer sehingga menjadi bank yang unggul hingga saat ini. Dulu bank tersebut dimiliki oleh Grup Salim, lalu berpindah kepemilikan. Namun sejarah tentang pembentukan SDM-nya yang diperintis oleh Salim Group itu bertahan hingga sekarang. Nah, bank tersebut sangat populer, yakni BCA. Nah, saya akan coba bagi atau share kepada teman-teman, mungkin Anda ingin atau bergabung dengan perusahaan tersebut suatu saat, ya paling tidak bisa memahami budaya perusahaan yang diterapkan. Nah, di BCA pelatihan itu sangat vital. Karyawan sebelum masuk sudah diberikan pembekalan ya sekian lama atau sekian bulan, bahkan sampai setahun, untuk memperkuat skill dan soft skill. Jadi mereka tidak langsung masuk ke dunia kerja, tapi betul-betul disiapkan. Kalau dalam istilah Jepang, ya di Kaizen, mereka digembleng dulu, dilatih dulu skillnya, kompetensinya. Itu disebut sebagai itozukuri. Nah, setelah kompetensinya makin unggul dan dirasa sudah cukup, mereka akan ditempatkan di desk atau bagian atau bidang pekerjaan yang mereka pilih. Nah, kita mau bercerita tentang budaya atau pembelajaran membangun SDM yang hebat di BCA. Nah, suatu hari saya mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Jadi diawali dengan menjemput para peserta, lalu bersama-sama melakukan perjalanan menuju tempat pelatihan yang diadakan di Waduk Jatiluhur. Nah, perjalanan dari penjemputan dengan menggunakan truk tentara ini sudah sangat luar biasa, dan mereka sudah dikondisikan untuk berlatih disiplin sehingga tidak ada peserta pun yang merasa diistimewakan. Semuanya sama, mereka menggunakan truk tentara sampai ke lokasi. Ya, begitu sudah sampai di lokasi, diteruskan dengan perjalanan.
kegiatan kanon sampai tujuan. Thank you.
Ada beban enggak? Beban dong, beban. Udah lah ya. Awas.
Tempat atau lokasi awal penggemblengan, yaitu penggemblengan di bidang disiplin dan karakter. Ya, selama setengah hari mereka berada di sana dengan instruktur berpengalaman dari instruktur yang punya latar belakang militer. Menjelang sore, setelah latihan disiplin yang di awal materi training, diteruskan dengan briefing tentang penggunaan kano. Jadi mereka diajarkan cara menggunakan kano, menggunakan dayung, menjaga keseimbangan, menggunakan jaket life, dan semua syarat-syarat yang harus dipenuhi itu diberikan briefing oleh instruktur selama kurang lebih 1 jam. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke sebuah pulau yang berada di tengah-tengah Waduk Jatiluhur. Nah, di pulau tersebut telah tersedia perlengkapan berupa kano, ya, alat untuk mendayung, dan jaket, ya, atau jaket life, ya, sebagai pelampung. Nah, perjalanan juga tidak langsung dimulai, tapi masih mendapatkan pengarahan bagaimana caranya menuju ke titik lokasi, belajar navigasi, ya, kemudian juga diberikan pembekalan tentang cuaca yang tiba-tiba muncul, dan ketika ada ombak dan ketika mereka terguling, nah itu diberikan kursus
singkat oleh para instruktur berpengalaman. Nah, setelah semuanya mendapatkan materi secara lengkap, kemudian mereka menaiki kano yang telah disiapkan. Satu kano diisi oleh dua orang dan mereka mendayung sejauh kurang lebih 5 km sampai ke finish. Ya, ke tujuan yang tempatnya sangat menarik ya, apalagi dengan pemandangan sore hari ya, itu membuat pelepasan hormon endorfin itu membuat peserta makin semangat. Ya, beruntung pada hari itu cuaca sangat bersahabat, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada ombak, sehingga mereka bisa melakukan atau menempuh perjalanan dengan mulus dan tidak ada masalah satupun dari seluruh peserta yang mengikuti acara tersebut. Oh ya, dari sekian peserta yang dianggap tidak sehat, mereka tidak diwajibkan untuk mengikuti kano. Mereka tetap berada di perahu panitia yang bersama-sama mengikuti dari belakang. Jumlah panitia terdiri dari ada tim kesehatan, ada sekitar 3 perahu yang mengikuti dari belakang untuk menjaga bila terjadi kecelakaan, mereka akan dibantu oleh tim keamanan dan tim ketiga. Jadi ada 3 perahu kayu dan ada 1 speed yang mengawal. Sudah duduk langsung dikasih kayunya. Sisakan satu orang nanti untuk dorong. Dorong apa kamu? Sabar. Arah tujuanmu sebelah sana. Cari bendera merah putih. Ya, kalian lurus ini. Jangan terlalu ke kiri. Tujuanmu sebelah sana. Di lokasi yang telah ditentukan ya, lokasi yang ditentukan itu ditandai dengan adanya bendera merah putih, jadi mereka harus merapat ke sana. Nah, di lokasi itu sudah diberikan tanda berupa bendera merah putih dan mereka mendarat di sana lalu masuk ke barak yang telah disiapkan oleh panitia.
baru-baru. Masih ini ya. Baru punya speed baru berapa belum lama lah ya. Nah di bukan yang ini, yang kecil. Lokasi tujuan pada malam hari mereka mengikuti kegiatan kedua, yaitu membangun bivak. Jadi mereka tidur di bivak yang mereka bangun sendiri. Nah esoknya diteruskan dengan kegiatan belajar berbaris, ya si rangkaian daripada pembentukan karakter dan disiplin. Hari kedua setelah berolahraga baris berbaris, dilanjutkan dengan seminar merubah mindset oleh instruktur yang dibawakan oleh Pak Robi. Sore hari dilanjutkan dengan long march, berjalan kurang lebih 2 hingga 3 km. Menjelang sore, semua sudah berkumpul di titik yang sudah ditentukan, dan panitia dengan perahu kayu mengangkut seluruh peserta ke base camp utama untuk meneruskan materi pelatihan yang telah dibuat sesuai dengan jadwal. Di base camp, malam hari mereka semua masuk ke kelas dan diberikan pembekalan lanjutan oleh para instruktur. Instruktur ada beberapa orang, juga diikuti oleh asesor, ada 3 orang psikolog yang mencatat semua perilaku peserta. Kayaknya itu jebol ini. Nah, malam kedua, ya kegiatan pembelajaran di kelas berjalan cukup lancar, kemudian diteruskan dengan istirahat sampai pagi hari. Nah, di hari ketiga kegiatannya adalah seperti biasa, setelah sarapan dilanjutkan dengan kegiatan baris berbaris, latihan disiplin, kemudian diteruskan dengan pembuatan rakit yang terbuat dari drum plastik, kemudian ada bahan bambu, kemudian tali. Nah ini cukup seru, kegiatannya berlangsung hampir setengah hari karena peserta betul-betul dididik bagaimana cara membuat rakit yang benar, efektif dan efisien. Nah mayoritas tim yang membuat rakit mengalami kekeliruan, itu hampir dibiarkan waktunya hampir 1 jam. Namun setelah memasuki jam kedua, para instruktur mengarahkan atau mengajarkan cara membuat rakit yang efektif dan benar. Setelah rakit tersusun, terikat dengan rapi dan kuat, seluruh peserta melakukan kegiatan foto bersama dengan latar belakang bendera Merah Putih. Nah, diteruskan dengan menyeberang ke pulau dengan menggunakan rakit yang mereka buat. Perjalanan ini juga cukup berat ya, cuaca makin panas ya, di perjalanan yang ditempuh kurang lebih hampir 1 jam, beberapa peserta mengalami dehidrasi kehausan karena bekal air minum yang telah disiapkan sudah habis, sehingga di tengah waduk dengan sengatan matahari itu membuat mereka kelelahan dan energinya pun menurun drastis. Ya, panitia dengan gesit membantu memberikan air minum yang membantu memulihkan tenaga sebelum peserta meneruskan kembali ke finish yang telah ditentukan. Nah, hari ketiga ini berjalan lancar. Setengah hari digunakan untuk berlatih membuat rakit dan melakukan perjalanan dengan rakit tersebut. Perjalanan kembali ke base camp diteruskan dengan evaluasi tentang materi pelajaran yang mereka peroleh bersama dengan para instruktur dan para pendamping. Ya, mereka melakukan diskusi, tanya jawab, dan acaranya berlangsung dengan sangat menarik. Nah, selama 3 hari, disiplin peserta semakin kuat dan semakin bagus dibanding awal pertama kali mereka datang
kompakannya juga semakin rasa bagus, dan disiplin dan pembentukan karakternya sudah mulai menjadi sebuah kebiasaan. Ya, dalam waktu 3 hari pembentukan disiplin dan karakter itu lumayan kuat, dan acaranya berlangsung dengan sangat menarik. Nah, selama 3 hari disiplin peserta semakin kuat dan semakin bagus dibanding awal pertama kali mereka datang. Kompakannya juga semakin rasa bagus, dan disiplin dan pembentukan karakternya sudah mulai menjadi sebuah kebiasaan. Ya, dalam waktu 3 hari pembentukan disiplin dan karakter itu lumayan efektif. Nah, di hari keempat masih ada satu rangkaian, yaitu kegiatan disiplin lagi dengan berbaris, melakukan yel-yel, kemudian dilakukan penutupan acara sebelum mereka kembali ke Jakarta. Dan menjelang pukul 12 siang di hari Jumat, ya, seluruh peserta membereskan perlengkapan dan menuju ke perahu yang akan mengangkut mereka kembali ke lokasi awal mereka tiba. Ya, kemudian peserta yang sudah sampai di tempat pemberhentian bus yang menjemput, ya, langsung melakukan perjalanan kembali ke Jakarta. Ya, kegiatan ini sangat menarik. Nah, tidak mudah untuk mengikuti kegiatan disiplin selama 4 hari yang mana pada awalnya anak-anak milenial ini masih kelihatan manja, masih kelihatan santai. Namun setelah mendapatkan gembira dari para instruktur yang berpengalaman, mereka mendapatkan perubahan yang luar biasa, dan itu yang dituntut oleh pihak manajemen, sehingga mereka pada saat memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, mereka tidak manja dan mereka betul-betul bisa menghargai pekerjaan, menghargai waktu, menghargai customer, sehingga layanan mereka menjadi yang terbaik di bidang jasa. Baik, itu saja ya, salah satu kisah ya, pembentukan disiplin karyawan perbankan. Jadi tidak mudah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang memiliki SDM yang tangguh, yaitu membutuhkan program pelatihan yang berkelanjutan secara terus-menerus demi menjaga kualitas kepada pelanggan. Baik, terima kasih. Sekian dulu konten kita hari ini. Sampai ketemu di tema berikutnya. Sekian dan terima kasih.